rasa. Dan di dalamnya itu udah diisi makanan sama si Jo ya, Kece. Jadi kita itu nggak tahu di dalam telur beratnya makanannya apa. Iya. Waduh, ini kok kayaknya agak serem ya, guys ya. Ini kita buatnya setelah buka puasa ya, guys ya. Jadi permainannya nanti kita home pipa layang gabrek. Yang pertama boleh milih telur yang pertama, yang kedua itu boleh milih telur yang kedua, dan yang ketiga seperti biasa dapat sisa-sisa, mau nggak mau dapat itu, guys ya. Mana ini? Mana telurnya ya, guys ya? Nih. Wow. Telur pertama. Telur pertama ada warna hijau, merah, sama kuning. Merah, kuning, hijau nggak sih ya, guys? Ya. Pelangi. Ayo kita home pipa ya. Home pipa. Ayo Put, kamu mau pilih yang mana, Put? Aku kayaknya mau pilih yang hijau deh, guys. Karena hijau itu kayak menandakan sesuatu yang baik. Oh gitu, berarti si Putri maunya pilih yang hijau. Kamu yang mana ya? Aku mau pilih yang ini aja deh, guys. Yang merah. Kamu dapat sisa-sisa dapat dari Putri nih. Ayo kita langsung buka. Ini punya apa? Ini bisa dibuka. Ayo bareng-bareng, ayo. Satu, dua, tiga. Dapat ubi ini, tapi ubi udah matang ya, guys. Aku kira tadi itu ubinya belum direbus, guys. Wah, ini enak kayaknya. Kok punya aku nggak dibuka? Kok enak sekali. Wah, iya nih. Nih, aku mau cobain ubiku, guys. Kayaknya enak ya, guys. Aduh, ini nggak enak, guys. Kalau kan bisa dapat itu sih cabe, guys. Guys, kasihan si Jalil nggak bisa milih, guys ya. Nih kita cobain. Cobain kakak dulu. Ini sebenarnya kalau umpamanya masih panas enak ya, guys. Enak sekali. Manis sekali, guys, ubinya. Nih, aku mau coba sosisku, guys. Ini sosis keju, guys, ya. Nyampain juga enak, deh. Enak. Tapi teman-teman, hari ini kalian buka puasa sama apa? Tulis komen di bawah ya. Ini aku mau nyoba, guys. Kira-kira dalam makanannya ini apa sih, guys? Aku kok penasaran. Ya, kita ayo kita langsung home pipa, guys. Home pipa layung gambreng. Wah, itu pertama, guys. Jaina duluan, ikut. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Yeah. Yang kedua lagi, guys. Si Putri yang terakhir. Kamu mau pilih yang mana, ya? Aku pilih yang ini dan coba, guys. Oh gitu. Aku tetap beruntung. Aku mau pilih karena bajuku warna biru ya, guys, ya. Di depanku ada telur biru. Kayaknya aku bakal pilih juga di depanku deh, guys. Oh gitu. Kebuka. Kira-kira makanannya apa ini? Guys? Apa itu gaknya sebenarnya? Kalian sudah siap? Ayo, siap. Satu, dua, tiga. Wah, dapat kentang, guys. Dapat caca. Aku dapat telur dalam telur. Aku dapat telur di dalam telur nih, guys. Tapi ngomong kalau si Ju yang ada di sini mungkin dia udah wewe ya, guys ya. Dia bakal makan telur soalnya. Ya, sayangnya. Ya ampun, aku harus kupas dulu ini, guys. Ini kayak aku dapat ini, guys. Kentang McDonald, guys. Guys, aku dapat enak deh kayaknya telurnya itu, Put. Iya, ini buat orang diet, guys, ya ini, guys, ya. Iya, kamu diet aja dah, Put. Iya, bentar, guys, nih. Cacaku banyak sekali, guys. Warna-warninya, warna-warni, guys. Bisa diputar-putar kayak tuing tuing tuing. Ampun, itu kalian enak-enak sekali, langsung makan, guys. Ya ampun. Tapi enggak apa-apa, masih mending, Put, daripada kamu dapat yang aneh-aneh. Oh iya, nih, guys. Wah, aku sih suka, guys, ya telurnya, guys, ya. Bismillah. Pasti apa ya, kayak nggak matang, nggak terlalu matang gitu, guys. Oh gitu, tapi ngomong-ngomong aku juga lebih suka telur setengah matang sih, guys, sebenarnya daripada telur yang matang banget. Soalnya dia berserat. Cuma kalau makan telur rebus kayak gini, guys, kok kayaknya enak. Enak banget, guys. Biasanya itu di tenggorokan kayaknya angkut-nyangkut gitu loh, guys. Ini aku dapat manis, Zaina dapat asin, Putri dapat
Kita lanjut lagi guys ke makanan selanjutnya. Kira-kira ada makanan apa lagi guys di dalam telurnya? Tapi lama-lama sih ini telurnya lama sekali guys. Ya ampun, warna merah lagi. Wah juga kok dapat biru ini guys. Kuning, kemarin kamu tapi berapa? Tapi masih belum tentu ya guys, ya ini aku yang dapat. Ayo kita langsung aja hominta. Hominta layung gambreng. Ya aku lagi. Ya ampun guys, aku belum pernah dapat pertama. Kuning batu kertas. Ya kedua, sejalan yang terakhir lagi guys. Oh pilih yang mana manapun. Aja deh. Oh gitu. Aku tadi udah pernah milih yang warna merah. Jadi sekarang aku mau pilih yang warna kuning. Oke, aku berarti kamu dapat merah. Guys, ini ngomong-ngomong aku belum kenyang, guys, makanannya. Oke, kita langsung aja buka, guys. Ini kita sensasinya sambil makan. Nih, dapat. Aduh, aku belum dapat, guys. Kok aku selalu pakai ginian ya, guys? Iya. Ha. Nih, guys. Nah, aku udah nih. Punya aku sebentar lagi kebuka. Kira-kira di dalamnya apa? Semoga aku nggak kena gong ya, guys. Ya. Dah. Yuk buka yuk. Yuk, yuk. Satu, dua, tiga. Wow. Ya ampun, telur lagi, guys. Ya ampun, kamu di sini makan telur terus, Put. Tapi kali ini telur asin ya, guys. Ini apa ini? Itu lemon, nggak sih? Lemon. Wah, ketutup. Guys, aku dari keju. Put, kamu makan telur terus. Kamu bisulah nanti, Put, makan telur terus, Put. Tapi kok enak nih telur asin ini guys. Tapi kalau telur asin biasa aku tuh lebih suka kuningnya. Tapi kalau telur biasa aku lebih suka putihnya. Soalnya kalau ini putihnya biasanya asin banget guys. Nih aku mau coba guys telur asin. Ini khusus ini kamu dapat kuning. Enggak, aku dapatnya ini. Ya ini warnanya biru ya guys ya. Ini gimana cara ngebuka nanya? Ini ada pisau kayaknya. Harus pakai pisau kayaknya itu tadi. Nih aku mau nyoba dulu guys ya telur asinku guys nih. Enak nggak? Enak, guys. Enak. Aku suka yang kuningnya deh kayaknya. Kalau telur asin tuh aku suka juga sih. Tapi teman-teman ada yang nggak suka telur asin nggak, guys? Guys, ini aku disuruh makan keju. Terus kejunya itu nggak dikasih roti, guys. Jadi aku disuruh jadi Tom Jerry. Itu baunya punya Zaina kok jeruk. Menyengat sekali ya, guys. Ya. Semriwing gitu baunya. Aku enak sekali loh. Punya aku enak, Put. Tadi Putri memang kayaknya disuruh diet deh guys. Disuruh makan telur aja terus. Coba punya moyang. Ini punya aku ada keju guys. Ini langsung tak potong. Awas hati-hati. Kiatring. Tapi ngomong-ngomong guys, aku tuh suka kalau gaduhin keju. Tapi gak banyak-banyak ya guys. Kalau banyak-banyak enak. Tapi paling enak sebenarnya yang slice-slicean gitu. Aku coba dulu guys. Coba. Enak. Enak. Yang kali ini cuma asin-asin gudeg. Tapi teman-teman ada yang sama nggak suka gaduhin keju? Makanan yang terlalu keju aku nggak begitu suka, cuma gaduhin keju malah aku suka. Coba aku jelas dulu guys ya. Ini pasti bikin mata melek guys ya. Sumpah, kecut sekali. Guys, ini kalian kayaknya ngelihat saya tadi persin aja udah ngerijing-ngerijing. Coba guys, langsung sedikit guys ya. Oh gitu guys, aku dapat
hari ini aku hoki sekali, guys. Wah, kamu gak dapet enak tadi ya? Hah? Enggak dapet gak enak ya? Iya, aku gak dapet gak enak, aku dapet enak terus hari ini, guys. Beruntung sekali, guys. Aku coba rotinya, guys. Mana es krim aku dapet enak sekali. Ya ampun, guys, enak sekali, guys. Aduh, aku gak dapet tomat. Dari tadi dapet telur, sekarang dapet tomat. Oh, berarti kamu itu dapet yang bentuknya kayak telur beradia. Iya, bener ya, guys. Kamu suka banget ya? Telur beradia, guys. Ya ampun. Es krimku enak. Gimana hamburgermu? Nih, atasnya guys dulu. Cek atasnya kosong aku. Bolong, guys. Padahal kalau umpamanya burger sama keju tuh enak loh, yang. Iya ya, kalau aku lihat orang-orang tuh makan enak gitu. Cobain, pasti enak. Nanti aja dulu. Oh gitu. Waktu di sana makan loh punyamu. Ini tuh apa ya, guys ya? Aduh, aduh. Tapi ini ngomong-ngomong teman-teman, ada nggak sih yang suka gaduin tomat yang masih kayak gini? Yang belum jadi saus ataupun yang belum jadi masakan. Aku guys, kalau dimasak itu bisa makan. Tapi kalau masih tomat utuh gini nggak bisa sama sekali, guys. Tapi ada nggak yang katanya itu kalau dikasih gula itu enak? Iya, cuma aku nggak tahu dan aku takut untuk mencobanya, guys. Guys, coba. Nggak, aku coba ada, guys, ya. Aku banyak hop gitu. Hop gitu kayak aku tadi. Hop. Sampai kompas. Burgernya ya. Ya ampun, guys, kok putrinya pergi, guys. Ini ada yang dagingnya, guys. Aku coba dulu, guys. Enak kan? Masih enak yang ada. Masih enak. Itu kayaknya enak lagi kalau ditambahin keju ya. Kalau makan hamburger itu enak pakai keju. Enak kan? Harus lebih banyak lagi nih ya. Harus lebih banyak lagi. Coba ya, guys. Kok dibuka-buka? Iya, mau lihat dulu, guys. Mau dimutilasi tuh, guys, kayaknya burgernya. Enak.